andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, tuk kembali bersama di dirimu selamanya. Suara enak, pinter-pinter. Dua-duanya maksudnya, ya kan? Iya. Menurut lo gimana, Cak? Pinter kan? Hah? Pinter, pinter. Ganteng, suara enak, suaranya pinter, bagus, hati meleleh. Dua-duanya lo maksudnya lo. Ya enggak? Iya dong, benar. Ya kan? Iya. Berdua ini ya Allah. Hah? Gimana, kamu harus ngomong apa ini? Aku gak tau, jangan aku deh yang komentarin, boleh gak? Oke. Okay. Tukeran. Tukeran boleh gak? Ini bagian gue komentar tapi kayaknya. Gak apa-apa. Pesanan. Kenapa kamu takut mengomentari Afgan? Enggak. Ada apa kamu dengan Afgan? Jelaskan aja. Asal gue rajin kok gue dimarahin. Bisa dijelaskan. Kenapa Cak? Ya, kenapa? Ada apa? Kan Afgan itu pinter, iya. Ganteng. Ganteng. Suara enak. Nah. Mark juga sama. Ganteng, pinter, suara enak. Iya. Ya. Dua-duanya. 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 Menggemaskan. Banget. Buat Rosa. Gue apa sih? Berdua-duanya. Menurut aku ada, kalau Afgan ada jelas ya, Afgan. Jelaskan. Afgan jelas. Baru mau ngomong tapi gue di gini terus. Iya, iya. Jadi kalau menurut aku, kalau Afgan udah pasti dia adalah penyanyi. Iya pasti kenapa? Penyanyi solo. Apa ya? Solo apa? Solo. Gak tau, gak usah dijelasin. Yes, ayo. Ayo lah. Menyanyi, ini copot dulu ntar ya. Sampai dicopot loh. Oh nervous. Sampai dicopot loh. Nervous. Gak tahan loh. Enggak, aduh. Penyanyi solois lelaki terbaik Indonesia.
di Indonesia apa di Nyanyi solois terbaik Indonesia, terganteng ya, gak? Terganteng gak, Cak? Terganteng. Terganteng. Kalau Mark, Mark? Tergantung. Kamu ngomong saya yang jelas, ah. Terus, Cak, jelas enggak? Oke. Aduh, sakit. Jangan sakit, Cak, kebentok gue. Kalau Mark, semoga karir kamu ke depannya bisa bersinar seperti Afgan. Semoga bisa lebih keren lagi dari hari ini. Lebih keren lagi dari hari ini. Dan udah. Oke. Terima kasih, Teteh. Yap. Mark, ya, okay. Kamu beruntung banget bisa berduet dengan penyanyi laki terbaik Indonesia hari ini. Terima kasih, Mas. Adalah Afgan. Dan yang aku lihat bahwa aku rasakan hari ini bahwa kamu memiliki karisma dan memiliki kemampuan yang bisa disetarakan malam ini karena di atas panggung yang luar biasa ini. Gimana? Seru kan penampilan para calon idola? Seperti apa kelanjutannya? Subscribe sekarang. Jangan lupa untuk nge-like, comment, share lewat sosial media kamu.